Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis. Salam Malaysia Madani. Yen Abah Sekimon. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jochim Gudsalam. Timbalan Ketua Menteri. Berangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Yang Berhormat Datuk Engineer Shah Helmi bin Yahya. Timbalan Ketua Menteri. Ya, Menteri Kerja Raya Sabah. Yang Berhormat Datuk Haja Aiman Atirah binti Sabu, Timbalan Menteri KPKT. Yang Berbahagia Datuk Wira M. Nur Azman bin Tai, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Dihormati Penolong Pesuruhjaya Bomba, Fahan Sufyan bin Bohan, Pemangku Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Yang Berbahagia Datuk Noh Hisham bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Berhormat Datuk Saudara Fong Jingja, Menteri Pelaburan dan juga Pembangunan Industri, serta dip-dip jemputan saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tadi itu bahasa Bajau, Nono Abah Nu Tompinai, itu bahasa Kadazan. Semua yang nampak bersemangat pagi ini, pertama saya berasa amat bersyukur kerana diberikan peluang dan kesempatan bagi menyaksikan satu lagi acara yang cukup bersejarah buat penduduk di Sabah, di mana kita bakal menyaksikan majlis perasmian Balai Bomba dan Penyelamat ke-27 di negeri Sabah, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Putatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada tahun 2021, projek pembinaan ini telah bermula dan selepas berbagai cabaran termasuklah pandemik COVID-19 dan sebagainya, akhirnya hari ini impian menjadi kenyataan. Kita telah berjaya merealisasikan pembinaan Balai Bomba ini dan telah beroperasi dengan sepenuhnya. Jadi, rakyat di kawasan Putatan dan sekitarnya boleh menarik nafas lega dengan adanya Balai Bomba yang baru ini. Untuk makluman semua, Balai Bomba dan Penyelamat Putatan ini merupakan projek pembinaan yang telah dilaksanakan atas tapak tanah berkeluasan 1.756 ekar dengan kos keseluruhan setinggi 11.7 juta ringgit, yang merupakan Balai Bomba kategori C yang dilengkapi dengan ruang jentera, pejabat pendapilan, stor logistik, rumah pam, menara dan padang kawat serta kemudahan lain. Selain itu, ia juga termasuk dengan bangunan kuarters 2 tingkat terdiri daripada 1 unit kelas E dan 3 unit kelas F. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan beroperasinya Balai Bomba dan Penyelamat Putatan, kini Sabah menjadi negeri keempat yang mempunyai paling banyak balai bomba di seluruh negara. Siap sedia untuk memberikan penghematan kebombaan dan penyelamatan kepada rakyat Sabah. Saya dimaklumkan, sebelum ini sebarang insiden di kawasan ini dihadiri Balai Bomba dan Penyelamat berhampiran seperti Kota Kinabalu, Penampang dan Lintas yang terletak dalam jarak purata melebihi 12 km dari Putatan. Kini, dengan adanya Balai Bomba baru ini, sudah pasti masa bertindak akan menjadi lebih singkat dan pasukan dapat sampai lebih cepat di lokasi kejadian untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda penduduk di sekitar kawasan ini. KPKT amat positif pada masa akan datang dengan pertambahan bilangan balai-balai baru yang sedang dimena, response time jabatan bomba akan dapat dicapai dengan lebih baik. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman kita semua, di bawah rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan ke-4, Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meluluskan sebanyak 267.6 juta ringgit di bawah perbelanjaan peruntukan pembangunan untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana ia merangkumi 17 projek baru dan 47 projek sambungan di seluruh Malaysia. Kini, Malaysia mempunyai jumlah balai bomba sebanyak 337 buah balai bomba. Bagi tahun ini, Kerajaan Madani telah meluluskan peruntukan sebanyak 53.8 juta ringgit
untuk projek-projek baru fizikal binaan yang merangkumi pembinaan balai bomba baru, naik taraf serta penyelenggaraan fasiliti kebombaan termasuk balai dan kuarters. Selain itu, peruntukan sebanyak 64.8 juta ringgit juga telah diluluskan bagi pelaksanaan projek baru fizikal kelengkapan, membeli peralatan-peralatan canggih untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bagi perolehan baru dan penyelenggaraan jentera dan kenderaan bomba, iaitu ia termasuk refurbish 30 unit fire rescue tender, penggantian 10 unit bas bomba, penyelenggaraan helikopter dan aircraft refueling dan juga penyelenggaraan kenderaan bomba, bagi memperkasakan lagi khidmat kebombaan dan penyelamatan di Sabah. Beberapa lagi projek baru dan sambungan bagi pembinaan balai bomba telah diluluskan dan sedang dilaksanakan pada tahun ini, iaitu di Telupit, Lahad Datu, Beaufort, Pitas, Nabawan dan Merotai. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah sentiasa dekat di hati rakyat. Bila rumah ada ular, cari bomba. Ada buaya, cari bomba. Ada bahaya, cari bomba. Anak hilang, kadang-kadang pun cari bomba juga. Oleh kerana itu, jasa, bakti, ahli bomba sentiasa kita kenang bersama. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada timbalan-timbalan Ketua Menteri Sabah, Menteri Kabinet Sabah dan juga Wakil Rakyat, pemimpin masyarakat, ketua-ketua komuniti di kawasan Putatan dan seluruh Sabah atas komitmen dan kerjasama yang telah pun diberikan. Sebenarnya lawatan saya pada pagi ini ke negeri Sabah melengkapilah sentuhan kasih KPKT ke seluruh negara. Dalam tempoh setahun, saya bersama delegasi KPKT telah membawa sentuhan kasih ke semua negeri termasuk hari ini datang ke Sabah. Tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal bersama aspirasi Malaysia Madani. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah yang telah berusaha gigih untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Teruskan komitmen dan bersama-sama kita berdoa agar usaha-usaha yang telah dilaksanakan ke arah kemakmuran dan kesejahteraan ini akan dipermudahkan. Dengan perasaan penuh tawaduk dan rendah hati, saya dengan ikhlas dan sukacita merasmikan Balai Bomba dan Penyelamat Putatan Sabah. Sekian, terima kasih.